Oke. Kali lagi guys, kita berada di tepi pantai guys, Teluk Darwel, double bed, ada tuh, ada kerobak sana guys, jual-jual makanan. Ini tempat baru untuk santai-santai guys, healing-healing. Cantik tempatnya, tapi sakit mata memandang karena banyak itu sisa-sisa pembuangan. Inilah. Jadi kita punya kawan-kawan sudah duduk ini. Kami belum ada meja. Mungkin perlu tambah meja ini. Jadi kita healing-healing dulu guys. Healing-healing dulu di Teluk Darwel. Bagi kawan-kawan yang belum tahu tempat ini, nah datanglah di sini. Healing-healing di sini guys. Ini nampak tuh Pulau Sakar di depan sana. Sambil kita menikmati makan-makan, ya ada jagung-jagung, ada sayap-sayap, ada makanan-makanan ringan yang dimasak panas-panas. Boleh kita tinjau-tinjau pemandangan laut guys. Cantik tempat ini guys, tapi sakit mata memandang karena banyak serpihan-serpihan sisa-sisa pembuangan, ya sisa pembuangan yang tidak dipertanggungjawabkan oleh manusia yang tidak menghiraukan tentang kebersihan alam sekitar. Jadi mungkin kita perlu pikirkan sesuatu supaya kita ada kesadaran menjaga alam sekitar kita ini, nah, daripada pencemaran. Ya buanglah di tempat yang disediakan ada penyampah ini. Ya, jadi jangan sudah makan tidak dipertanggungjawab untuk dibuang di tempat-tempat yang sepatutnya untuk direbuskan. Oke guys, terima kasih, thank you for watching. Jadi sini ada jagung-jagung guys, jagung bakar. Ini ada rebus buah-buahan, karena ada kecur udang. Kelebihannya guys, di Teluk Darwel banyak makanan dijual dan boleh healing-healing kok. Dia anis ya, dia tusuk-tusuk ya. Mungkin dia tusuk pakai sudut ya. Dari mati ini. Bucur udang. Ini jagung bakar. Rp1 belum bakar. Gimana kau bakar di sini? Jagung bakar spesial ini ada madu, ada majerin. Dia pakai sama apa? Sepan jalan. Sangkut saya diketawa. Kaget saya. Apanya berada di sini? Hah? Apa perasaannya? Cantik ke pantai ini? Enggak. Thank you.
itu perahu pambot beneran untuk pergi pulau-pulau guys. Pengangkutan utama untuk penduduk yang tinggal di pesisiran pantai. Jadi kelihatan ini aktiviti perahu-perahu sebagai pengangkutan di sini guys. Ini adalah pelabuhan. Lahat satu tempat menurunkan hasil nelayan tangkapan dan juga proses aktiviti di kapalan. Avocado, tiang dong. Berapa? Inilah tempat baru guys, healing. Oh, jadi sini ada jual-jual sudah guys. Di Teluk Davao Bay sekarang ada makanan dijual-jual. Ada bang ini jual apa? Nyam-nyam. Oh. Jadi, bagaimana jual nih? Ini satu. Nyam-nyam. Jadi kalau pakai piring boleh kan? Jadi kita try dulu nih yam-yam ini. Makanan di sini. Ini meja boleh pakai? Boleh. Jadi kasih harga gimana? Oh. Ini oke. Oh, jadi ini lagi ada jual-jual makanan. Ada karavan. Oke. Oke ya. Jual boga. Berapa boga? 5 ringgit. Jadi kita tengok guys masakan sini di siring pantai Teluk Davao Bay. Ada masak bogel 5 ringgit saja. Ini kemau apa ini? Pilih pakai piring. Ini pakai piring kan? Seringgit satu tuh. Berapa? Seringgit satu. Semua seringgit satu kan? Nah, ambil lah. Ada tulisan harga. Oh, ini ada harga nih. Seringgit satu. Ambil lah. Bela satu orang 2 3 kah itu sudah belum mau dimasak ya. Masih pancit tuh nambah itu 2 ringgit. Ambil itu aku punya 2 ringgit itu. Ya, kamu satu kan petu surung pet ada sukung pet. Iyalah, kamu punya apa? Ringgit satu. Ringgit 20 sen tuh kalau itu satu. Ambillah dua. Satu itu, ini. Kamu cicil satu. Karena makan, kamu makan apa? Nugget. Ambillah satu ini. Itu lagi. Enggak lah. Makanan juga. Kamu ambil boga. Ayam, ambillah ayam. Ayam. Itu 1,5. Satu lagi saya punya lah. Cicil. Tau? Ambil. Sudah masak. Buat.
Itu sayap. Ambil sayap. Guys, jadi inilah keadaannya guys di sini di Teluk Darvel. Ramai sudah orang duduk-duduk guys, hiling-hiling. Tempat ini tempat menarik guys. Oh, ini belum pasang lagi. Ini jagung. Jagung kan? Tunggu dulu jagungnya. Jadi adik ini sedang pasang. Jadi di sini ada jagung-jagung guys. Jagung bakar. Sini ada jus buah-buahan. Sana ada cucur udang. Jadi inilah kelebihannya guys di Teluk Darvel. Banyak makanan dijual dan boleh healing-healing. Mungkin ya cukup pakai sudut saja. Mas, ya dong. Ya kan? Oh, kopi kita enggak tuh. Rupanya di sini ada jual-jual makanan guys. Pantai ini, pantai di Teluk Double Bay. Ada jual-jual makanan di jagung guys. Bisa belado.